SAW kumpulkan orang-orang Quraisy setelah pembebasan kota Mekah. Nabi SAW sempat waktu sholat suruh Bilal azan di atas Ka'bah, kemudian sholat, kemudian kumpulin Quraisy di bawah gunung Safa, lalu Nabi khutbah pada mereka, sholat tahmid dan salawat segala macam. Lalu Nabi SAW mengatakan, hari ini tidak ada lagi penyembahan kesyirikan di Mekah, hari ini tidak ada riba, dan semua tradisi jahiliyah di bawah kaki saya, kata Nabi SAW, tidak ada lagi, habis semua, berhala-berhala ini akan dihancurkan segala macam gitu. Lalu Nabi SAW ringkas cerita tentunya, mengatakan kecuali, kena riwayat ini panjang, kecuali pengurusan jemaah haji dan pengurusan Ka'bah, Masjid Haram, itu tetap berlaku dalam Islam. Kemudian Nabi SAW membaiat para wanita-wanita, kumpulin semua wanita Quraisy, karena harus berbaiat kepada saya. Setelah syahadat, mereka baiat, tidak boleh zina, tidak boleh membunuh anak mereka, kemudian mereka tidak boleh buat syirik dulu, tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh anak mereka.